Assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. 55 kilo kau, Dek. 55. Coba. Kok kerepang aku dengan ini? As dulu Mina, aku dulu. Biasanya. Ini bukan lagi menimbangi baju tapi sudah menimbang mak Uda. 56 lah. 56. Aku minta 56. Jelang. Kalau naik pesawat kita tidak ditimbang kan? Ya enggak lah. 55 kilo juga. Samanya. Payah benar hati ya. Kau tinggi. Iya, tinggi. Oh, tinggi ya. Tak sama lah badan kalian ini. Apa yang tinggiin aku daripada video? Tinggian dia sih. Sama. Samanya kalian. Teman. Pi gedangan video sih kayak itu. Ini karena dia pergi. Karena dia nunduk kayak gini, Mi. Coba gini. Sama-sama yang orang itu nasi. Sama kan? Orang makannya pun kuat, duanya makan Indomie, Maggi. Bukan makan nasi ya. Dadah, pindah pergi. Ya. Nirma nanti mau juga ke Malaysia katanya. Wak nangis dia bawa uang kopernya. Jadi mana yang mau dibantu, ah? Ya. Ayo, Wak. Oke, nanti video dengan bari di belakang sedikit sana kene ya. Antar ini sih. Masa aku bawa koper Uzen dah? Ini ya, sama-sama hanya muatan 7 kilo saja. Kalau saya dulu 13 kilo, tapi lain-lain pula ya. Jadi ya kita atur ini. Ini koper dari Binda Ami. Ini seharusnya koper buat Nirmala pergi Malaysia. Kan, Ma? Oh, kamu kira pilih dulu ya, Pak? Atur deh, kamu kira. Sudah, ini kunci Jok Ari buat. Nanti kaca. Aku ambil ya, Kak. Laptop mungkin kode ini dah. Mana pakai kode? Pakai kode. Ya, pakai kode lo. Lah ngerti aku ku baru dia. Abang udah tenang. Sange Andri ajarin aku pas nunggunya Ela. Balik ke nomornya kali panjek ka balik nomornya Nina. Oh, abang udah tenang kali kan. Deh nak kari, apa nong kawalo, ang kawalo kak MJ ni nong. Lo kunci na? Lah perlu pakai kunci tadi. Lo pakai kunci. Kunci itu gampangnya. Namanya kita enggak tahu. Ini mas. Ini lagi kak. Ini harus yang tidak tebal-tebal ya sahabat semua. Tapi ini bolehlah untuk kerja ya. Sebab dia keluar rumah pun dia pakai tudung juga. Sikit sayangku. Ini enggak banyak semua, enggak. Ini enggak usah. Ini perlu bawa dulu. Ini masih rumah. Itu pun yang dibeli di tepi lahan. Punya mama Anda itu. Oh, ya udah. Mau dibawanya punya mamanya. Ini nanti ya sahabat semua. Insyaallah nanti kalau Pia nanti mau kuliah juga di Malaysia karena di sana ya. Oh, lumayan juga ya sahabat semua. Mama. Gaji nanti lah kan. Iya. Nggak tahu nanti sahabat semua yang di Malaysia boleh ajar si Pia. Apa nak bu? Kita berapa ke Malaysia? Ke Malaysia. Nanti ke Malaysia. Nanti ya Kak Bi Ami nanti bawa Nirmala ke Malaysia. Sebab dia katanya mau pindah juga ke Malaysia. Nirmala. Iya. Ini pun bawa dulu. Sampai nanti sana apa ya ada kakak Sri biar yang tanya nanti pas tapi 7 kilo iya. Pas 7 kilo itu pas ngapu iya punya di depan mereka makan aku timbang itu pun bawa baju yang itu nanti bawa apa ya ini nanti nggak ada baju ini di asrama ini nih ini tudungnya tadi semua tudung sama tudung lah iya. Pokoknya pakaian yang di apa namanya yang di ini nanti atas Anda. Ini bagian atas pun boleh. Ini kaos kaki. Oh, kaos kaki pun di sini boleh. Kaos kakinya enam bawa aja nak. Sehari-hari masuk ikat si penting-penting baju yang aku diken kakila ni siap timbangan ni yang kaos kaki kan penting maksudnya baju kulina tak melia
Mama. Apa nak? Aku ikut ke Malaysia. Iya, mama pun mau jadi TKI besok. Ada uskup nanya. Ando itu enggak bisa dibawa. Siapa nuda mana? Aku bawa. Ando itu nanti di PT. Di PT kali. Iya. Dia bawa tudung cuma 6 ya, karena tidak muat. Si penting nape? Kaus kaki ena, kacamata, kacamata ena. Iyalah, makin dalam kan. Ah, banyak nalo pak. Yang mana? Ena sebelah kita bela. Oh, ini baju yang ini nak? Yang ini? Ena tadi kena aja. Bawa apa? Tadi kan bagus, bisa dipakai kerja. Enggak. Lokasi ini mah udah tempat. Jadi timbangan sana lewat, buang juga. Enak bawa aja itu, bawa aja. Bawa aja ini? Bawa aja enak, kan cuma bergeh. Di sana kan dingin. Maklum biasa lah semua. Namanya mama, semua mau bawa. Nanti pesawat, timbang sudah lewat. Sebab ini kita tidak ada apa namanya penimbangan, ya hanya atas saja kita bawa waktu itu. Saya sih 13 kilo lain daripada kita tentengan juga ya sahabat semua. Jadi selimut enggak kita bawa satu. Enggak muat. Kain aja. Enggak ada 7 kilo. Ini pertama aja ini dia aja lebihnya. Mau kena kan? Oh, selimut dia apa sih? Kalau mau kena isi kupinjam. Ah, jadi mau kena kita bawalah, nanti kita pinjam di mana pula ya kan? Iya. Mau era kacamata dengan air. Kalau Al-Qur'an bisa beli di sana. Bisa. Sebulan lah baru bisa keluar, baru dia tahu kemana-mana. Ini kak, timbang baru sebulan kemarin kan masih kena. Masuk kan dulu semua baru kita ini tahu. Ini bedak, bedak enak. Tenteng aja. Itu tenteng aja. Jadi tidak bisa kita bawa Indomie. Ih, apa? Satu aja, dua, satu. Indomie. Iya. Sembarang. Apa, Ma? Sembung dai. Untanya wah. Ah, sudah datang lagi kakak. Ini sama semua di mana sudah pakai baju, dia mau pergi ke Malaysia. Tengok. Ini dia sudah ambilnya bajunya, dia mau berangkat katanya sama biwanya, Putri Selvia mau pergi menjadi TKI. Datang lagi. Bina Ami. Oh, minta jamin nak ndu. Nak aku enggak ke kenapa? Nah, sudah selesai ya. Oh, sahabat semua ini sudah 7 kilo. Tapi ya Putri apa nak aku? Apa, Ma? Kamu enggak boleh ikut. Uang mau kerja. Masukkan ke tenteng itu nak aku, tenteng aku. Yang lain. Uang ini kerja, bukan ke Malaysia. Bukan dia jalan-jalan sayangku. Besok kita insyaallah ada rezeki kita jalan-jalan. Nanti kalau kita ada rezeki kita pergi kita ke Malaysia. Ini dia minta koper ini sebab dia minta kepada Kak Sri mau pergi ke Malaysia sama semua. Ah. Ah. Sudah selesai. Wah, belum nangis, belum pergi nak, jangan dulu nangis kan. Tunggu dia pergi baru nangis. Iya, sama Elanela kok enggak titik nawakin. Oke, masuk ke dalam. Eh, Andrew Alina. Orang mana kali tu? Okey, pakai apa? Masuk ke bepakan mana aku jena, jadi makan ena kau. Bagai mana macam ni? Ibu ena mana minta bang ni wen aku. Kenapa? Nah sudah selesai ya sahabat semua. Sini aku, sini kita simpan ya. Kancing kan? Dia nak arah kain dekat naruh kancing. Ini antara dua. Ada sekali dah yang gua pesan, Nah buat sahabat semua sampai di sini dulu. Video kita hari ini sampai jumpa dalam video ya sahabat semua, sampai jumpa dalam video dan mohon doanya kepada sahabat semua, doanya supaya Putri Selvia dan Widya selamat sampai tujuan dan di Malaysia dilancarkan pekerjaannya dan di sana pun sehat-sehat, amin.
Jadi selimutnya dibawa. Jadi sahabat semua, sampai di sini dulu video kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merasuk dia sahabat semua, udah menangis. Mau pergi dia.